Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di Walk Truck Story of Season Wonderful Life. Hari ini masuk tanggal 9 Spring tahun ketiga. Sesuai janjiku sebelumnya, aku mau untuk hari ini aku mau bikin RC Rare Crop generasi 3. Rare Crop generasi ketiga yang bisa ditanam dari bulan summer. Ada yang khusus summer, ada yang summer to autumn ya. Jadi nanti aku bedain. Terus kayak biasa nanti aku bakal tulis di bawah. Aku cuma ngasih contoh satu-satu doang nanti. kita sulapan dulu. Turu pak, itu pak dia turu pak. Asip, langsung 5. Mantap. Ini 2. Oke, udah semua. Cuma gitu doang kan, jadinya lebih mudah, lebih mantap. Gak hujan lagi loh. Sebentar, kalian makan dulu lah. Ntar habis makan aku masukin. Oke, masuk dulu. Kita nggak usah nyiram hari ini, kita ngabit ini guys. Lumayan nyari makanan. Akhirnya panen juga ini. Winter to spring lama juga, 19 hari loh. Aku nanam ini tanggal 1 winter, baru panen tanggal 9 spring. Lama banget ini, 19 hari loh, hampir 2 musim. Ya, sebelum kita bikin bibitnya, kita bakal beli itu dulu, apa, beli bibit dulu buat bahannya ya. Banyak loh ini aku bikin, 100 lebih kalau nggak salah. Kita jual nanti tanggal 3 summer. Sebagian mau aku simpen juga buat ditaruh kulkas, sebagian lagi aku jadiin apa tuh namanya, bibit. Nggak banyak mungkin aku jadiin bibit. Oke,
kayaknya nggak worth kalau ditanam ini banyak-banyak, soalnya dia hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan dari nanam sampai panen. Meskipun harga dia lebih mahal ya, harga dia tuh 1760 satu biji, mahal banget kan. Jadi diantara crops-crops yang lain dia ini paling mahal. Cuma kalau harganya segitu dan waktu tanam sampai panennya segitu lamanya, kayaknya nggak worth. Jadi mending kita nanam tanaman-tanaman musiman yang sekitar 7-10 hari ke 7-8 hari panen, tapi harganya 1000-an sama aja kan, malah lebih untung itu. Buat anak kok coba-coba tak kasih yang bagus nih nak. Buat apa juga salah. Okay. Bentar, penyesuaian dulu nih yang di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 6, 3. Oke, terakhir dan bukan yang paling akhir, yang paling penting ini malah, kita beli pupuk. Aku masih belum punya seed maker, jadi aku beli terus. Tapi meskipun aku punya seed maker pun, aku nggak tahu apa yang mau tak masukin ke seed maker gitu. Masa sampah-sampah yang di hutan tak masukin kan juga kayaknya nggak deh, mending. Tapi ya nggak tahu sih. Aku juga masih belum tahu kalau pakai seed maker satu sampah jadi berapa gitu, masih belum tahu.
Jadi ya udah sementara gini dulu lah, kita beli-beli dulu. 20.000 doang kok, worth it. Oke, pertama kita bikin RC3. RC3 itu dari Gritoma sama Melotoma. Jadi Gritoma itu watermelon plus tomat. Terus sama Melotoma. Melotoma itu melon plus tomat. Oke. Nah, biasa aku bakal cuma bikin satu-satu doang ya, buat contoh doang sih. Nanti selanjutnya aku bikin sendiri lah. Nanti aku maunya bikinnya 99 sih, 9 biji maksudnya, bukan 99. Gritoma plus Melotoma. Dan ini adalah RC3 kacang sih ya. RC3 ini dia cuma khusus summer ya, jadi khusus summer, jadi aku kasih nama sum, salah, sum 2. Oke, ini udah, ini RC3 tadi ya. Terus selanjutnya kita bikin RC12. RC12 itu karot turnip. Karena turnip ditambah sama waturnip. Waturnip itu watermelon turnip. Oke. Udah, sekarang kita gabung. Kita save dulu. Salah. Oke, dan ini adalah RC12. RC12 aku kasih nama sum. Sum 3. Sebenarnya namanya nggak penting ya, cuma aku cuma nandai bibit-bibit apa aja yang dipakai di bulan itu. Jadi kalau kalian merasa nggak nyaman dengan nama yang aku kasih, kalian bebas ngasih nama apa aja sih. Selanjutnya ada RC15. RC15 itu ada Gritoma lagi, watermelon dan tomat. Terus ditambah sama sweet mel. Sweet mel itu sweet potato tambah melon. Dan ini adalah, ini tadi apa tadi, Gritoma plus sweet mel. Oke. Ini adalah RC15 bawang sih sebenarnya ini ya. Aku kasih nama kayak siapa tadi, sum 5, 3, 3, 4. Oke, selanjutnya kita bikin RC20. RC20 itu strawberry melon. Iya kan? Strawberry watermelon deh.
Strawberry, watermelon, gagal. Ditambah turnip melon. Salah. Sorry, baru bisa tinggal di luar hujan, jadi kejemuranku kehujanan, Pak. Aku lari buat menyelamatkannya. Sudah sih. Oke, lanjut tadi apa? Turnmelo itu turnip sama melon. Oke, kita coba lagi. Salah. Ini adalah strawmelo plus turmelon. Ini ada RC20. C20 aku kasih nama sum 5. Terus selanjutnya kayaknya nih aku harus tidur dulu. Kayaknya tak suruh dulu ini. Buat RC yang selanjutnya ini khusus sama-sama khusus summer, tapi dia harus di apa namanya, dikombin di hybrid waktu malam hari, jadi di atas jam 6 sore. Aku percepat aja. Jam segini lah ya. Kenapa ini harus dibikin pas malam? Karena kalau kita bikinnya pas siang, nanti ketemunya jadi itu, jadi RC25. Jadi bahannya sama RC25 itu RC sama. Jadi ini yang kita buatnya RC24. Kalau kita bikin siang, dia jadinya RC25. Kalau kita bikinnya malam, jadinya RC24. Jadi ini bahannya udah aku siapin sini. Aku mau bikin banyak ini RC24 sebenarnya. RC25 ding. RC25 mau aku bikin banyak. Dan ini banyak melo-melo sama sweet tum. Oh.
kan, bahkan bentuknya pun mirip gitu, cuma namanya beda. Ini RC24, RC25 pun bentuknya sama, cuma kayaknya warnanya sedikit beda. Ini aku kasih nama Zoom 6. Jadi cuma itu doang ya yang harus dibikin waktu malam hari. Jadi yang lainnya tetap siang hari pun bebas. Cuma khusus yang ini dia harus mintanya malam doang. Soalnya kalau dia dijadi waktu kalian mau bikin ini siang-siang, jadinya RC25. Itu ya. Aku kasih note nanti. Oke, selanjutnya kita bikin ini crops gen 3 yang bisa kalian tanam dari summer to autumn, jadi 2 bulan yang ini ya. Banyak melo-melo ditambah straw sweet strawberry dan sweet potato. Strawberry dan sweet potato. Oh ya, ini melo-melonya di sini udah ada. Oke, melo-melo plus straw sweet. Oh, ternyata aku udah punya. Oke. Tapi aku lupa kalau ini udah punya. Ya udahlah. Selanjutnya ada Camelo. Ini RC39. Camelo dan sweet melon, carrot melon. Carrot melon. Dan sweet melon. Sweet potato dan melon. Gagal. Sweet potato dan melon. Jadi ini aku udah punya kan ya, summer autumn 3. Oh, berarti aku udah pernah bikin. Kayaknya cuma belum jadi jadi nggak ke-record. Oh, ini juga udah punya. Oke lah kalau gitu. Berarti harusnya aku nggak usah bikin yang ini. Yang aku terus nanti yang summer, yang khusus summer doang. Berarti yang dua ini aku udah pernah bikin dan kayaknya udah pernah aku apa namanya, record juga harusnya. Soalnya aku nggak bikin nama lagi, jadi nggak perlu. Nanti yang aku terus cuma yang khusus summer doang. Coba sih aku cek, kayaknya aku jual deh barangnya deh. Iya, barangnya nggak ada, tapi berarti aku tetap harus nanam lagi win autumn sua 1 sua 2 oke. Ya udah, mungkin cukup segitu dulu buat hari ini. Kepanjangan durasi ini gara-gara tadi angkat jemuran dulu aku kan. Oke, makasih banyak sudah nonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.